Biasanya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Masya Allah. Oke, sebelumnya suara aku terdengar jelas nggak? Jelas ya, bismillah, semoga jelas. Apa kabar nih teman-teman semua? Masya Allah, kita udah masuk di Ramadan hari keempat. Gimana puasanya? Apa makin semangat, makin lemes? Ini jam-jam rawan sih ya. Tapi semoga puasa teman-teman semakin lancar, semakin diberi Allah kekuatan, terus semakin dekat sama Al-Quran. Pokoknya semua hal, frekuensi ibadahnya semoga semakin meningkat. Amin. Oke, sebelum terlalu jauh, kenalin dulu nih. Alhamdulillah kok terdengar jelas ya. Kenalin, aku Fadila Zulfa. Teman-teman bisa panggil aku Dila. Aku dari salah satu tim Mudif Academy, di mana Mudif Academy ini merupakan part of Mudi Muda Inspiratif juga. Oke. Nah, seperti yang udah dibagikan di feed dan di instastorynya Mudif Muda Inspiratif, bahwa 6 hari ke depan, sebenarnya mulai dari kemarin ya, kemarin siang, jadi mungkin ada 4 hari ke depan lagi, di Instagram Muda Inspiratif akan mengadakan sharing season bareng alumni-alumni kece-nya Life Planning Canvas. Sore ini, insya Allah, saya akan menemani teman-teman. Kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai tentang saat passion tak sejalan dengan profesi, harus gimana? Tuh, kita akan ngomongin tentang passion dan profesi. Nah, kita akan ngobrol bareng Mbak Tengku Novenia. Aku invite dulu ya, Mbak Tengku Novenia. Sembari menunggu, jadi sebentar. Halo, assalamualaikum Mbak. Insya Waalaikumsalam, Mbak Allah. Dila. Suara aku jelas nggak, Mbak? Alhamdulillah, insya Allah jelas. Suaraku aman ya? Aman, aman. Apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar Ini baru biasa. pertama tahu Mbak Dila nih orangnya. Soalnya Oh, kayaknya Masya kalau Allah. pas iya lagi mentoring kayaknya nggak nyala kameranya. Tapi apa aku yang kurang ini kali ya? Kurang Iya, fokus. aku soalnya jarang nyala karena jaringan di sini juga, Mbak. Masya Allah. Kalau Seneng banget loh, Mbak, bisa ketemu akhirnya. Aku sering banget sih nontonin Alhamdulillah. live-live Mbak, apalagi yang sama Dian Masya Allah. kemarin. Iya. Itu pertama ke itu seru banget sih. Iya. Boleh nih, Mbak, kenalin diri Mbak dulu, Mbak. Tengku ini siapa sih? Aku manggilnya apa nih? Mbak Novia. Iya, Novi aja. Ya, Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua, teman-teman muda inspiratif, juga teman-temanku. Salam kenal untuk yang belum kenal, nama lengkapku Tengku Novenia Yahya, tapi biasa disapa Novi. Saat ini aktivitasku menulis, tapi selain itu juga mungkin nggak banyak yang tahu. Aku juga sebenarnya adalah salah seorang guru, lebih tepatnya adalah guru fisika di salah satu SMA di Insya Allah. Kabupaten Pekanbaru. Dan aku bagian dari alumni Life Planning Canvas batch 7 yang kemarin bulan Maret diadakan. Iya. Dari kabupaten mana, Mbak? Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pernah dengar Oh nggak? iya, Jarang ya? Insya Allah. Jarang sih, Mbak. Tapi kalau Riau ya tau lah. Iya. Oh, jadi Mbak Novi ini penulis sekaligus guru. Guru fisika, Iya, Masya benar. Allah. Itu kayak jauh banget ya, Mbak. Nah, Iya. sesuai banget nih, Mbak. Sesuai banget sama apa yang kita obrolin hari ini, saat passion tak sejalan dengan profesi, harus gimana. Jadi, pengantar dulu ya, Mbak ya. Jadi kan sekarang Iya. banyak banget nih kasus, di mana kalau kita ketemu orang, aku passion nih di sini, tapi kerjaan aku beda banget dari passion aku. Ada juga yang, dia tahu passion dia, dia mau mau banget tuh nekunin passion dia, cuman tuntutan dari lingkungan, orang tua, maksa dia untuk profesi yang berbeda dari passion dia, kayak gitu. Nah, kita bakal sharing-sharing tentang poin-poin itu di kedepannya nanti, insya Allah, sama Mbak Novi. Sebelumnya, aku mau nanya nih, Mbak ada
Kalau dari profesi dan passion Mbak aja kayak kan udah beda banget ya Mbak. Boleh dong Mbak cerita cerita gitu gimana kayak? Ini mungkin kalau cerita agak panjang nggak apa-apa ya Mbak Dila ya. Boleh 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 banget. Iya, jadi sebenarnya mungkin aku jarang sebenarnya speak up di media sosial, khususnya di Instagram kalau aku juga salah seorang guru. Mungkin sedikit teman-teman yang tahu kalau aku juga seorang guru, dan mungkin bahkan lebih sedikit lagi orang-orang yang tahu kalau ternyata aku adalah guru fisika. Karena memang yang apa ya, branding yang dibangun di media sosial sebenarnya adalah menulis gitu. Cerita sedikit teman-teman, jadi dulu aku S1-nya pendidikan fisika, FKIP Universitas Riau, dan itu ketika kuliah sebenarnya aku dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, ngambil jurusan pendidikan fisika. Jadi nggak ada intimidasi dari orang tua, nggak ada suruhan dari mana-mana gitu, tapi emang dengan kesadaran penuh. Karena emang waktu sekolah itu, alhamdulillah punya nilai cukup bagus di eksak gitu. Kemudian juga sebenarnya dari zaman sekolah itu Mbak Dila, aku udah ikut kegiatan-kegiatan literasi, kebahasaan, nulis kayak gitu, kemudian bercerita. Jadi dulu emang sempat agak dilema gitu, ini nanti kuliah pengennya ngambil sains atau ngambil bahasa gitu. Tapi karena aku berpikir waktu itu kayaknya kalau misalnya ngambil bahasa nih, kayaknya kalau belajar teorinya membosankan gitu. Kayaknya aku tetap bisa kok belajar belajar otodidak menulis gitu. Nanti bisa ikut komunitas yang lain gitu. Jadi ya udah deh aku ambil fisika aja karena aku juga senang dunia pendidikan gitu kan. Oke, akhirnya aku masuk jurusan pendidikan fisika jalur SNMPTN dan lolos. Nah, kemudian dari semester awal itu aku udah mencari organisasi yang bisa menunjang bakat dan minatku di bidang menulis. Jadi di tingkat pertama itu aku gabung ke organisasi tim pers BEM FKIP waktu itu. Jadi kayak jadi jurnalis kampus gitu buat tulisan opini, rubrik. Dan ternyata itu keterusan sampai tingkat 4 gitu. Jadi semester 1 sampai semester 8 sampai aku tamat, bahkan pun keaktifanku di organisasi itu di bidang menulis sebagai sekretaris BEM UNRI waktu itu bagian komunikasi dan informasi yang kerjanya itu emang buat berita, buat buat rubrik kayak gitu kan. Nah, sebenarnya aku baru menyadari bahwa kayaknya physics education is not my really passion itu di semester 5 atau 6. Waktu itu di pendidikan fisika tempat aku kuliah itu ada program, bukan program ya, mata kuliah yang buat namanya seminar seminar mata kuliah fisika. Jadi kita buat kayak alat-alat peraga pendidikan fisika. Itu dinilai nanti dipresentasikan. Nah, di situ aku merasa kayak kok kayaknya aku nggak terlalu bersemangat gitu kan. Sementara ketika misalnya aku berorganisasi nih, ketika disuruh nulis berita, itu aku semangatnya luar biasa gitu kan. Nah, tapi aku tetap tidak melalaikan tanggung jawabku belajar di pendidikan fisika itu. Aku selesaikan juga. Nah, semakin kerasa lagi ketika aku magang, waktu itu kan ada magangnya ya kalau anak keguruan di semester 7, itu ada namanya PPL, praktik mengajar kurang lebih selama 4-6 bulan. Aku ngajar di salah satu sekolah favorit di Pekanbaru. Di sana aku alhamdulillah proses magangnya juga berjalan baik dan lancar, tapi di sana aku kemudian menyadari Mbak, kayaknya interestku di bidang pendidikan itu lebih ke pendidikan secara general, bukan ke pendidikan fisikanya gitu. Jadi aku seneng tuh dengerin anak-anak kalau ada masalah, dengerin mereka curhat kayak gitu. Kemudian aku bantu mereka untuk problem solving dari masalahnya, itu aku seneng banget. Nah, kemudian setelah tamat nih 2017, 2018 sekolah tempat aku SMA dulu itu nelfon minta aku untuk ngajar ke sana. Padahal sebenarnya dari awal itu aku udah berencana aku nggak mau masuk ke sekolah formal. Aku nggak pengen ngajar di sekolah formal karena aku ngerasa kayaknya aku masih belum mantep deh untuk terjun ke sekolah formal sebagai guru kayak gitu. Tapi karena waktu itu ada tawaran dan aku kayaknya mikirnya kayak gini, kayaknya durhaka banget ya kalau aku nolak tawaran ini karena kan ini langsung wakil kurikulum tempat sekolahku dulu, guruku dulu yang nawarin gitu kan. Dan orang tua waktu itu juga nyaranin ya karena waktu itu aku juga belum kerja gitu kan, belum terikat sama instansi atau apapun gitu, ya udah ambil aja peluang itu. Akhirnya ya udah aku coba. Nah, di situ satu tahun aku ngajar itu sebenarnya aku juga semakin sadar kayaknya aku lebih tertarik itu kepada psikologi pendidikan, bukan ke pendidikan fisikanya. Jadi aku tetap ngajar pendidikan fisika, tapi di sisi lain aku lebih senang sebenarnya sharing sama anak-anak hal-hal yang berbau dengan pengembangan diri mereka, gimana psikologi mereka, itu lebih suka ke situ. Nah, sampai akhirnya di tahun kedua mengajar, itu aku diminta sebagai wali kelas.
Kemudian di tahun ketiga mengajar itu diminta jadi staf wakil kesiswaan. Nah, dari sana aku semakin menyadari kalau ternyata ketertarikanku itu sebenarnya gitu bukan di pendidikan fisikanya, tapi lebih kayak ke psikologi pendidikannya ke anak-anak gitu. Dan bahkan 2019, alhamdulillah Allah kasih jalan gitu aku untuk nerbitin buku judulnya Renung. Itu inspirasi tulisan dari Renung itu kebanyakan dapatnya dari apa ya? Dari ngobrol sama anak-anak yang karakternya tuh beragam gitu. Karena kan kurang lebih 2 tahun ngajar itu berarti udah ada sekitar 500 siswa yang aku ajar. Jadi aku apa ya? Tahu permasalahan mereka, gimana karakter mereka. Dari situ aku bisa melihat banyak ragam karakter manusia yang akhirnya itu aku tuangkan jadi inspirasi untuk tulisan. Dan lahirlah buku Renung di tahun 2019. Nah, ketika buku Renung ini sudah lahir, alhamdulillah responnya positif gitu kan. Dapat teman-teman pembaca yang bahkan nggak sedikit yang kasih apa ya, kasih testimoni gitu secara nggak langsung. Mereka bilang, makasih atas bukunya, bukunya bermanfaat. Bahkan ada yang katanya depresi terselamatkan sama buku Renung kayak gitu. Kemudian ada yang katanya tadi udah putus asa, tapi gara-gara baca buku Renung akhirnya bisa semangat kembali. Nah, di situ kemudian aku serasa punya energi lagi, kayaknya aku harus nekunin bidang literasi ini. Aku harus benar-benar nekunin kepenulisan ini. Nah, di situ galau tuh, galau. Apa aku resign aja ya sebagai guru fisika kayak gitu kan, karena kayaknya sebenar-benarnya panggilan hati itu kayaknya di literasi gitu, dengan menulis gitu. Aku pengen bantu orang dengan cara tulisan-tulisanku, kayaknya seperti itu. Nah, tapi aku masih ragu nih kan, kayaknya kalau misalnya langsung resign gitu aja, kayaknya ini nggak apa ya, nggak objektif gitu. Takutnya nanti gegabah gitu kan. Lagi pula untuk menulis secara apa ya, secara karir gitu, aku sebenarnya masih berada di tangga yang bawah gitu, belum benar-benar settle, masih membangun gitu, masih membangun karirku di bidang kepenulisan. Maka akhirnya karena 2020 tuh sebenarnya awal 2020 udah galau gitu kan, rencananya pertengahan tahun 2020 tuh pengen resign tapi nggak jadi, malah aku ditambah amanah baru dari sekolah sebagai staf wakil kesiswaan gitu. Terus 2020 akhir tahunnya itu aku evaluasi diri lagi, semakin kuat nih dorongan, sekarang tentuin deh Novi sebenarnya pengen fokus nulis atau ngejalanin sambil ngajar atau gimana nih gitu. Jadi emang bener-bener dilema gitu kan, pengennya tuh bener-bener ada satu yang difokusin dan maksimal di sana. Alhamdulillah qadarullah, di 2021 tuh ya, awal tahun di bulan Februari kalau nggak salah, aku ketemu program dari mudainspiratif.co.id itu Muslimah Development Series ya. Nah, dari situ ternyata di akhir acaranya ada informasi tentang life planning canvas. Dari situ aku berdoa, ya Allah semoga ini bisa membantu menjawab kegelisahanku sebenarnya nanti karirku pengennya aku bawa kemana gitu. Akhirnya ya udah daftar LPC. Jadi poinnya gini sih Mbak, buat teman-teman nih pada hari ini yang merasa jurusannya itu salah jurusan gitu ya, atau pekerjaannya hari ini nggak sesuai passion, profesinya nggak sesuai passion, menurutku itu pasti dihadapkan dengan pilihan resign atau enggak. Pasti dilema itu tuh setiap hari. Bener. Teman-teman harus benar-benar mantepin hati soal itu. Gitu sih Mbak Dila, gitu dulu. Iya benar banget, Masya Allah. Ya namanya kita hidup ya Mbak ya, pasti ada pilihan, bahkan tentang bukan hanya pekerjaan, bukan hanya orang-orang yang bekerja, kadang orang yang kuliah juga, kayak Mbak tadi kan kalau aku tangkep, ngerasain passion itu waktu memang semangatnya di kuliahan kan Mbak, maksudnya lebih semangat lagi waktu kerasa di perkuliahan, kok giliran kuliah kayak gini, saya rasanya kayak gini, tapi di organisasi saya semangat kayak gitu ya. Nah tapi kalau Dila tangkep dari perjalanan Mbak gitu, Mbak berarti ngejalanin guru sekaligus dengan passion Mbak menulis kayak gitu. Nah di situ tuh ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak Mbak yang Mbak rasain? Kalau kesulitan jangan ditanya banget gitu, karena sampai ada kemarin salah satu teman-teman online followers yang nanyain gitu, Kak Novi gimana sih caranya ngebagi waktu antara nulis dan ngajar kayak gitu? Ya nah, mungkin iya, teman-teman hanya sedikit gitu kan yang tahu kalau aku juga sebenarnya ngajar. Apalagi ngajar online kayak gini itu tuh gak mudah teman-teman, administrasi itu banyak yang diurus, belum lagi permasalahan anak didik itu semakin banyak,
Dan mereka peserta didik itu bisa hubungi kita kapan aja, pagi, siang, malam, bahkan sampai tengah malam pun masih ada yang menghubungi. Masya Allah. Jadi kalau ditanya kesulitan, ya benar-benar kesulitan untuk bagi waktu, manajemen diri sih lebih khususnya. Kadang suatu ketika aku nih lagi benar-benar fokus ngajar ya Mbak Dila, di satu sisi aku kepikiran ide nih, ide tulisan. Kayaknya buku berikutnya bagusnya diginiin. Tapi tanggung jawab sebagai guru nih masih ada nih. Nah, di situ tuh kayak bergejolak kayak, aduh cepet selesaikan pekerjaan ini. Cepet selesaikan pekerjaan ini supaya bisa nulis kayak gitu. Oke. Nah, setelah nanti aku nulis gitu ya. Biasanya aku nulis itu malam kan. Setelah aku nulis malam, itu kadang kepikiran, bahan ajar untuk besok belum dibuat. Tugas siswa belum diperiksa. Ini belum jadi dibuat segala macam. Aduh, kejar-kejaran. Gitu ya Mbak jadinya. Iya. Ya jadi kayak ada dualisme gitu loh, kayak ada dualisme yang ketika aku nulis, aku kepikiran tanggung jawabku di ngajar. Ketika aku ngajar, itu aku juga kepikiran gimana untuk karir di bidang menulis ini. Itu selalu kayaknya selalu ini sih struggle sih. Nah, cuma itu sih memang realita yang mau nggak mau dihadapi oleh orang-orang yang pekerjaannya atau profesinya gitu ya, nggak sejalan dengan passionnya. Dan mau nggak mau, nggak ada pilihan lain selain menghadapi itu. Jangan lari, gitu sih Mbak poinnya. Masya Allah, benar banget Mbak. Kayak manapun struggle-nya itu kan memang harus dihadapin ya Mbak. Kalaupun kita lari dari itu misalnya, itu juga mungkin bakal nimbulin masalah baru gitu nggak sih Mbak? Terus selama Mbak menghadapinya tuh, apa nih kira-kira tips-tips atau kiat-kiat Mbak dalam mengatur waktu tadi misalnya, atau yang biar nggak kepikiran banget gitu, itu kan numpuk banget kan ya Mbak? Iya, sebelum ke sharing tentang membagi waktu ya, mungkin aku sharing dulu. Tadi kan aku ikut Life Planning Canvas batch 7 ya. Nah, di sana alhamdulillah ini tuh memang salah satu materinya tentang gimana kita memantapkan passion kita dan gimana kita juga membuat rencana tentang karir kita gitu kan Mbak Dila. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, aku sharing sedikit, ketika kita berada di posisi sudah menjalani suatu pekerjaan atau sedang menjalani perkuliahan dan merasa salah jurusan, merasa profesi kita itu nggak sesuai dengan passion kita, yang pertama, jangan buru-buru untuk resign langsung. Kenapa? Karena kita harus benar-benar pikirkan dulu matang-matang. Pilihannya adalah teman-teman bisa resign dari profesi itu kalau misalnya teman-teman udah yakin passionnya teman-teman ini benar-benar udah kebangun, dan ketika resign dari profesi ini tidak mengganggu stabilitas kita, kehidupan kita, misalnya nggak mengganggu finansial gitu ya, kemudian juga nggak mengganggu restu orang tua, kemudian juga nggak mengganggu hal-hal yang lainnya. Nah, kadang kan ada nih orang yang misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi sebenarnya passionnya dia itu bukan di perusahaan itu, passionnya misalnya adalah menggambar atau ilustrasi buat desain kayak gitu. Nah, kemudian dia gegabah resign aja tuh dari pekerjaan, sementara dia mungkin seorang laki-laki gitu ya, misalnya dia punya tanggung jawab, harus ada adik yang harus disekolahkan, kemudian juga ada orang tua yang harus dinafkahi gitu. Nah, kalau misalnya buru-buru resign dari pekerjaan ini walaupun gak passionate, itu bakal menimbulkan nanti masalah yang baru, gimana mau menafkahi adik-adik yang ditanggungnya tadi sementara dia resign dari profesi. Jadi untuk teman-teman yang pada hari ini bekerja sesuai yang gak sesuai dengan passionnya, dipikirkan dulu matang-matang kalau mau resign. Kalau misalnya itu mengganggu stabilitas ekonomi, kemudian juga orang tua misalnya nggak merestui, lebih baik jangan resign dulu, bertahan aja. Nah, untuk teman-teman yang memilih bertahan dengan profesi pada hari ini, mungkin karena ada tanggungan adik-adik yang harus disekolahkan, atau harus ada orang tua yang harus dinafkahi, kayak gitu ya, ada sebagai tulang punggung keluarga, sementara kita nggak passion tuh di pekerjaan itu, ya nggak apa-apa, bertahan aja di pekerjaan itu. Yang penting pekerjaannya berkah dan halal. Nah, di samping itu tetap kita ngebangun passion kita. Jangan lupakan mimpi kita yang sebenarnya. Misalnya kayak aku nih, hari ini aku jadi guru fisika. Sebenarnya aku kalau misalnya tanggungan finansial itu nggak ada Mbak Dila. Jadi kayak orang yang harus aku nafkahi itu nggak ada, alhamdulillah. Secara finansial mungkin nggak terganggu. Kemudian, tapi yang aku pikirkan pertimbangan berikutnya adalah orang tuaku berpikirannya, ya hari ini kan aku masih single gitu, masih belum ada tanggung jawab anak, belum ada tanggung jawab suami, jadi apa salahnya sih manfaatin waktu untuk ngajar dulu aja, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku juga pernah beberapa kali ngomong sama anak didikku kan, siswa-siswiku, kalau misalnya nanti Miss Novi resign gimana, itu ternyata mereka kayak yang,
aduh Miss jangan resign dulu lah, seenggaknya nanti aja resignnya kalau Miss emang pindah kemana gitu, atau misal kalau udah nikah, mereka bilang kayak gitu kan. Kalau sekarang kan Miss belum ada tanggungan apa-apa, kita masih butuh Miss Novi kayak gitu. Dan di situ kemudian aku berpikir, ya untuk saat ini walaupun pendidikan fisika is not really my passion, tapi kayaknya aku juga nggak punya alasan yang kuat untuk benar-benar meninggalkan ini saat ini gitu. Jadi aku lebih baik memilih bertahan untuk menjalani mengajarnya sembari aku bangun karir di bidang menulis nih. Nah, nanti suatu hari, suatu saat nanti mungkin karirku di bidang menulis ini udah settle gitu ya, udah seimbang, mungkin baru aku benar-benar melepas guru ini, pekerjaanku di pendidikan fisika ini. Atau mungkin suatu saat nanti mungkin, atau misalnya kalau aku sudah berkeluarga gitu, mungkin planningnya berbeda lagi kan, mungkin bakal ada kompromi lagi sama pasangan kayak gitu kan. Jadi untuk teman-teman, pesanku jangan gegabah dulu, pertimbangkan baik buruknya. Dan tetap dengan catatan, kamu yang mana? Kalaupun pekerjaan kita nggak sesuai dengan passion kita, teman-teman, kita tetap bisa kok berusaha membagi waktu kita untuk membangun passion kita. Memang ini akan menjadi PR dari orang-orang yang lain yang pekerjaannya sesuai passion. Kayak Mbak Dila tanyain tadi, terus gimana tipsnya bagi waktu gitu ya? Ya, emang gimana ya? Kalau misalnya orang-orang biasa nih, tidurnya mungkin 8 jam, 6 jam. Untuk kita yang menjalani peran sekaligus dengan dua bidang yang berbeda, misalnya kayak aku nih, satu sisi aku ngajar fisika gitu ya, di sisi lain aku nulis, dan nulisnya itu bukan fisika, bukan sains, nulisnya itu self-improvement gitu kan. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi aku emang harus punya timing, kapan aku harus nulis, kapan aku harus ngajar. Dan itu emang menguras waktu sih, sampai aku tidur biasanya kadang jam 11 ke atas kayak gitu. Bahkan kadang saat di sekolahan gitu, saat ngajar, kalau misalnya ada waktu luang, ya itu aku manfaatkan waktu untuk nulis juga. Dan kayak kata Kang Adnan sih, Mbak Dila, ya itu tantangan kamu gitu. Itu memang harus yang kamu lakukan untuk apa ya, menjalani profesi yang gak sesuai passion, tapi kamu tetap mau membangun passion kamu gitu. Dan ini pilihan hidup sih sebenarnya ya. Dan setiap pilihan hidup itu kan punya konsekuensi ya Mbak Dila. Benar-benar. Aku memutuskan untuk menghadapi konsekuensi itu gitu. Aku harap juga teman-teman yang punya masalah yang sama juga menghadapi itu, gak lari. Masya Allah. Iya, benar banget Mbak. Apapun itu, apapun yang kita jalanin itu, pasti semuanya kan awalnya itu dari pertimbangan. Apapun itu jangan gegabah, kata Mbak tadi kan ya. Kita mau milih passion atau profesi kita tadi, dipertimbangkan dulu mateng-mateng gimana. Terus setelah kita yakin dengan pilihan kita, itu tadi kan balik lagi, semuanya pilihan. Kita mau milih profesi kita atau kita mau milih keduanya, itu pasti ada konsekuensi yang bakal kita jalanin ya Mbak ya. Dan memang gak dipungkirin sih, orang-orang yang dengan profesi berbeda dari passionnya itu akan lebih struggle dalam ngadepin konsekuensi-konsekuensi ya gitu ya Mbak. Nah, ngomong-ngomong LPC tadi, aku penasaran banget nih Mbak, alasan Mbak ikut LPC apa Mbak awalnya? Iya, jadi ini Mbak, aku mohon maaf ya Mbak, aku kebiasaan kalau cerita tuh nggak bisa singkat, jadi nggak apa-apa ya kalau agak panjang lagi. Karena aku baru tes TIFIN kemarin kan, sekitar seminggu lalu. Jadi apa ternyata aku tuh sensing introvert, kan orang struktural banget ya, kronologis banget kan. Kayaknya aku jadi nyadar, oh ya makanya aku kalau cerita tuh emang harus runut, nggak bisa tap-tap. Iya, sensing banget. Ya, kalau ditanya apa alasan ikut LPC, itu tadi berawal dari keresahanku, keresahan kayak aku sebenarnya capek gitu ya, lagi di titik jenuh, di situ harus ngajar, di situ harus nulis, kayaknya aku harus pilih salah satu, aku harus resign. Itu pertama dari pertanyaan itu, Novi kamu beneran mau resign atau enggak gitu, tapi aku belum berani ambil keputusan kan, aku masih mempertimbangkan. Yang kedua, 2018-2019 itu aku daftar beasiswa untuk lanjut S2. Nah, kedua-duanya ini itu prosesnya menurutku salah satu proses yang cukup unik dalam hidupku Mbak Dila. Karena apa? Karena di tahun pertama 2018 itu aku udah berusaha, ternyata masih gagal gitu ya. Di 2019 aku dalam takaranku ya, takaran manusia yang lemah ini gitu, aku berusaha untuk ningkatin usahaku lagi. Dan aku merasa usahaku itu udah bener-bener kayaknya
udah sampai gitu. Bahkan di seleksi terakhir beasiswa, itu aku sempat dikasih ucapan selamat sama interviewernya, seolah-olah menandakan bahwa kayaknya aku diterima gitu. Nah, tapi bahkan ternyata realitanya, qadarullah, ketika pengumuman beasiswa itu keluar, aku dinyatakan nggak lolos. Nah, dari situ, 2020, aku lebih kayak bertanya ke diriku sendiri, ini kayaknya ada yang nggak benar nih, gitu. Maksudnya, apakah niatku yang salah, atau mungkin Allah emang benar-benar nggak kehendaki aku untuk jalanin S2 sekarang? Atau mungkin emang jalannya nggak di sini? Kamu harus cari tahu nih, Novi. Sebenarnya Allah tuh pengen kamu yang gimana sih? Harus cari tahu jawabannya, gitu. Jadi 2020 tuh aku berputar-putar di pertanyaan itu aja. Resign dari mengajar atau enggak? Yang kedua, pengen lanjut S2 lagi atau enggak? Dan kalau pengen lanjut, pengennya tuh ke jurusan apa sih yang sebenarnya yang benar-benar bisa kamu jalani sesuai passion kamu? Kayak gitu pertanyaannya. Nah, di akhir 2020 ternyata pertanyaan itu nggak terjawab, Mbak. Aku sampai apa ya? Sampai pusing sendiri karena nggak nemu jawabannya, masih muter di situ-situ aja. Nggak yakin gitu kan. Nah, sampai akhirnya di awal 2021 itu aku benar-benar tekadin kayaknya aku harus cari program, cari mentor yang bisa bantu aku untuk nyelesain masalah ini. Karena ketika misalnya aku udah curhat sama Allah, ternyata aku belum berhasil juga nangkap sinyalnya Allah gitu kan. Oke, mungkin jawaban Allah mungkin datang dari perantara orang lain. Nah, alhamdulillah di Februari itu aku ketemu program Life Planning Canvas. Di situ aku coba daftar, dan sesuai dengan harapanku, aku pengen setelah lulus dari Life Planning Canvas itu, aku lebih mantep untuk menjalani hidup ke depannya gitu. Rencananya jadi lebih matang, dan aku lebih yakin atas pilihan-pilihan yang kuambil. Jadi kalau ditanya alasannya apa ikut LPC adalah untuk memantapkan langkah dalam mendesain hidup gitu sih. Aduh, bahasanya berat banget ya, mendesain hidup. Mantap. Yang kurang lebih kayak gitu, Mbak. Mendesain hidup. Oke, berarti tujuan apa... strong why-nya itu untuk memantapkan diri gitulah ya Mbak, untuk menyusun semua itu tadi, menjawab semua kegelisahan. Nah, setelah Mbak ikut LPC, gimana Mbak? Insight-nya apakah pertanyaan-pertanyaan Mbak tadi terjawab, atau bahkan terselesaikan semua, itu gimana Mbak? Alhamdulillah lebih terang, itu sih yang selalu aku jawab. Alhamdulillah lebih terang. Jadi ketika sekarang aku mengambil keputusan nih, saat ini kan aku memutuskan untuk membangun passionku lebih semangat. Di samping itu aku tetap menjalani profesi sebagai guru hingga waktu yang tidak ditentukan. Itu sekarang pilihan hidup yang ku jalani gitu. Nah, kenapa aku bisa mantep sampai di titik ini? Itu karena dari LPC. Kenapa? Karena di sana kan juga dimentoring sama Kang Adnan ya. Yang Kang Adnan ini emang udah profesional kan di bidang pengembangan SDM gitu. Dan di LPC kan juga dikasih materi-materi langsung dari para ahlinya. Jadi ketika sesi ikut LPC itu aku kayak ngerasa Allah lagi nunjukin jalan melalui ilmu yang berdasar gitu. Kalau selama ini mungkin aku ketika ngambil keputusan itu kayak pakai feeling aja gitu Mbak, kayak kayaknya ini deh, kayaknya begini. Hanya mengandalkan diriku dan mengandalkan curhatan ke Allah aja gitu. Nah, ternyata dengan ikut LPC, ya ternyata Allah menguatkan jawaban-jawaban itu lewat ini tadi, lewat LPC, lewat mentor-mentornya, lewat Kang Adnan gitu. Jadi aku merasa lebih mantep untuk keputusan yang kuambil, dan keputusan yang kuambil kusadari bukan berdasar tanpa teori, tapi emang benar-benar emang berdasar teori juga, berdasarkan advice dari expertnya juga, dan alhamdulillah jadi lebih punya arah gitu sih, jadi lebih jelas dan lebih menyadari bahwa oh iya, tujuan hidupku ternyata begini dan jalan yang harus kutempuh adalah seperti ini proposal hidup yang pengen aku ajuin ke Allah, semoga Allah ridho. Masya Allah wah, gak bisa ngomong apa-apa lagi, keren banget sih Mbak. Iya sih, waktu sedikit cerita juga, waktu awal-awal aku kenal LPC itu juga awal itu kayak bingung sih Mbak, aku kan antara nunggu-nunggu wisuda gitu, jadi kan bener-bener gak ngapa-ngapain kan. Nah, itu dikenalin sama Dian sih awalnya LPC itu. Dan memang setelah setelah ikut LPC memang kayak memang awalnya pusing pusing, tapi lama-lama emang agak terang gitu. Oh, tahu nih aku harus kayak mana, aku harus step-step apa dulu nih yang harus aku ambil setelah ini, kayak gitu. Masya Allah. Nah, tadi ada pertanyaan nih Mbak, sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mbak Pretisia. Mau nanya, wajar gak sih? Masya Allah.
Halo Mbak, wajar nggak sih kita punya passion banyak, ataukah ini sebenarnya belum menemukan passion yang sebenarnya? Nah, gimana Mbak Novi? Aku jawab berdasarkan experience di LPC ya. Sebelumnya halo Caca, Boleh, boleh. makasih Caca udah gabung, udah nonton. Wajar nggak sih kalau misalnya kita punya banyak passion? Pertama, aku bawa teori LPC dikit nggak apa-apa ya Mbak Dian? Mbak Dian, Mbak Dila. Nggak apa-apa, mengulik-ulik dikit aja Mbak, spoiler. Jadi sebenarnya kan kita punya mesin kecerdasan juga yang menjadi bawaan gennya kita gitu ya. Ada memang tipikal orang yang dia generalis. Generalis itu kalau di konsepnya Stephen disebut sebagai insting gitu. Dia orang yang serba bisa. Misalnya disuruh nyanyi bisa, disuruh nulis bisa, disuruh matematika bisa, disuruh komunikasi pidato bisa dan segala macam gitu kan. Insting. Memang ada tipikal orang yang, iya, tipikal orang insting yang dia generalis banget orangnya. Nah, jadi menurutku pribadi, orang-orang tipikal generalis ini adalah orang yang memang merasa dia punya banyak passion. Yang kedua, kalau misalnya kita belum tes Stephen gitu, kita belum tahu mesin kecerdasan kita apa, apakah sensing atau thinking atau insting, intuiting dan segala macamnya, kita mungkin bisa apa ya, mentelaah lagi lebih dalam sebenarnya yang benar-benar kita passionate itu di bidang apa sih. Nah, kalau di LPC itu kan diajarinnya dengan 5 langkah gitu ya. Sesuatu itu bisa kita katakan sebagai passion ketika yang pertama ini nanti Mbak Dila boleh koreksi ya kalau aku lupa. Masya Allah. Iya, yang pertama kalau nggak salah itu ketika kita melakukannya dengan sadar. Yang kedua, kita mau menyisihkan waktu, tenaga, bahkan uang yang lebih untuk bidang itu gitu. Kemudian yang ketiga, apa ya? Yang ketiga, aduh aku lupa nih. sesuatu itu bisa dikatakan passion itu ada indikatornya gitu. Dan ya teman-teman ikutan LPC lah nanti untuk mengetahui sesuatu ini benar-benar passion apa enggak. Aku sedikit sharing nih, kemarin sebelumnya itu aku benar-benar dilema kan gitu, kayak kayaknya aku passionnya itu dua, pendidikan, bukan dua, tiga bahkan, pendidikan, self-improvement atau psikologi, sama kepenulisan. Nah pas ikut LPC setelah di-mentoring sama Kang Adnan ada 5 indikator kan yang harus di-checklist gitu, ternyata tinggal 2. Yang terchecklist itu pendidikan sama literasi. Tapi aku kemudian merenung kembali, kalau misalnya nih, ada kelas gitu ya, ada kelas, ada webinar, atau ada program yang nawarin ilmu tentang kependidikan, sama webinar yang menawarkan ilmu tentang kepenulisan, kamu bakal pilih yang mana, Nov? Aku tanya gitu ke diriku. Akhirnya hatiku bilang, oh aku lebih pilih yang menulis gitu. Nah dari situ aku paham kalau, oh ternyata passionku yang sebenarnya adalah nulis, bukan di pendidikan fisika tadi. Jadi untuk Caca mungkin bisa di-list dulu, kalau misalnya ngerasa punya banyak passion, bisa di-list dulu passionnya apa aja yang dirasa menjadi passion kita, bisa di-list 1, 2, 3, 4, 5 dan segala macamnya. Nanti coba tanya ke diri sendiri, lebih pengen banyak meluangkan waktu di bidang apa, dan kalau misalnya ada kelas berbayar nih, ilmu berbayar, kita lebih rela mengeluarkan uang untuk bidang yang mana. Nah, karena passion itu kalau kata Kang Adnan, bukan sesuatu yang menyenangkan aja, tetapi sesuatu yang sebenarnya itu nggak mudah untuk selalu bersemangat mau kita keluar kan untuk memperjuangkan hal tersebut gitu. Semoga membantu. Boleh ditambahkan mungkin sama Mbak Dila. Masya Allah. Cek cek. Iya, gimana Mbak Dila? Menghubungkan ini jaringan aku atau gimana ya Mbak? Kayak jaringan aku tadi ya. Iya, tapi sekarang udah masuk suara Mbak Dilanya. Aman tapi. Aman, ha-ha. Masya Allah, aku kepotong nih Mbak tadi, nyampe mana ya? sampai aku juga lupa. Sampai ini tadi kayaknya sampai ini aku menyarankan di list dulu ngerasa passionnya di bidang apa aja. Kemudian tanya ke diri sendiri, kalau misalnya ada kelas berbayar gitu, kita lebih rela mengeluarkan uang, tenaga, waktu, pikiran tuh ke bidang apa, berarti itu passion kita gitu. Iya, benar banget. Benar banget sih Mbak. Emang kalau passion itu tuh sebenarnya harus kita tuh harus tahu dulu ya passion itu apa gitu kan ya. Kadang awal-awal sebelum aku ikut LPC juga, itu tuh aku nganggep passion itu tuh kayak cuman yang aku seneng kayak gitu.
yang aku hobi gitu aja. Terus di situ memang disuruh kumpulin tuh apa aja sih yang kita senengin, apa aja yang hobi, dan pokoknya kita bersemangat lah ngerjain itu. Terus dari situ memang harus di apa, difilter lagi mana nih yang kira-kira kita lebih berjuang di dalamnya itu, bukan cuman sekedar seneng-seneng doang, tapi yang kita rela untuk apa ya, lebih 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 berjuang dengan itu ya Mbak ya. Iya, sesuatu yang gak mudah tapi tetap pengen kita perjuangkan. Itu sih yang aku highlight banget, yang selalu diulang sama Kang Adnan. Iya, benar-benar banget. Wah, Masya Allah, keren banget bahasannya, makasih. Halo Mbak. Ini gimana Mbak Dila? Jaringan tadi nge-lag. Udah cek, masuk cek. Lagi belum suaraku? Iya, udah masuk suara Mbak Dila. Gimana Mbak? Udah kedengeran lagi kok suaranya. Udah ya. Iya, di sini lagi hujan udah. Soalnya Mbak, petiran. Jadi Masya suka hilang-hilangan. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, dari keseluruhan Mbak, boleh nih. Halo. Ya Allah, Masya Allah. Iya, iya, suaranya aman Mbak. Halo Mbak Dila. Oke, cek. Udah masuk Mbak? Udah, Oke. Kalau gitu, terakhir nih Mbak, terakhir. Jadi, tadi banyak banget sih pengalaman Mbak. Kayaknya ini nggak perlu aku tanyain lagi sih, tapi nggak apa-apa deh. Pengalaman dan manfaat keseluruhan dari LPC itu sendiri. Dan kenapa nih teman-teman harus ikut LPC juga nih Mbak? Boleh nih Mbak? Iya, pengalaman aku ikut Life Planning Canvas. Yang pertama, aku merasa lebih yakin untuk kemudian membuat perencanaan hidup. Selama ini aku termasuk tipikal orang yang selalu membuat resolusi tahunan, selalu membuat targetan hidup, tapi itu berdasarkan feeling dan analisa diri sendiri gitu. Nggak berdasarkan ada mentornya, nggak berdasarkan ada teori ABCD gitu. Nah, ketika aku ikut Life Planning Canvas, aku lebih mantep untuk buat perencanaan hidup, dan karena itu ada mentornya, juga ada apa ya, ilmu-ilmu yang diajarkan gitu langsung dari expertnya. Jadi merasa lebih apa ya, bergerak itu dengan ilmu gitu sih. Kalau selama ini mungkin bergerak berdasarkan feeling dan pengalaman pribadi, kalau sekarang merasa lebih mantep karena bergeraknya berdasarkan teori dan ada mentornya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tentang perencanaan hidup, sebenarnya banyak banget sih manfaat yang aku dapatkan dari LPC. Karena LPC ini basisnya adalah Islam ya, worldview-nya adalah Islam. Jadi apa-apa yang kita dapatkan materi di LPC itu emang selalu dihubungkan dengan fitrah kita sebagai manusia atau sebagai orang Islam gitu. Jadi membuat tujuan hidup itu bukan hanya sembarangan tentang merencanakan bagaimana kita pengen dipandang 10-5 tahun ke depan, tapi juga bagaimana kita berusaha menjadi hamba yang Allah ridhoi langkahnya. Nah, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang ya, impian, tapi juga impian yang pengen Allah ridhoi, Allah restui kita untuk melangkah di bidang itu. Halo Mbak Dila, suaraku masih aman nggak? Aman Mbak. Tadi putus sih sedikit. Oh iya, aku lanjutin. Kemudian manfaat yang ketiga aku rasakan adalah, suaraku aman nggak teman-teman? Halo Mbak. Oke, halo, suaraku masuk Mbak Dila? Antara yang teknik di atas itu. Halo Mbak Dila. Jaringan. Gimana Mbak Dila, suaraku masuk? Masya Allah. Halo, aman ya, suaraku aman ya teman-teman? Begitu, mungkin di Mbak Dilanya nge-lag. Jadi manfaat yang ketiga yang aku rasakan adalah aku nemu circle yang positif, yang satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi artinya orang-orang yang pengen lebih mengenal dirinya
dengan landasan keislaman. Itu yang paling apa ya, paling paling aku rasain banget sih di LPC ini. Jarang-jarang kan program pengembangan diri itu basisnya Islam gitu. Banyak sekarang komunitas-komunitas psikolog gitu ya yang ngadain. Dengan keislaman. Nah, sementara di LPC ini segala sesuatu itu memang dihubungkan dengan Islam gitu. Jadi kita emang emang membuat perencanaan hidup itu bukan hanya sekedar merencanakan mimpi, tapi juga membuat proposal mimpi kepada Allah supaya Allah tuh merestui apa yang kita cita-citakan itu. Kalau pengalaman aku pribadi ya, aku merasa LPC ini adalah salah satu, bukan salah satu, justru sejauh pengalamanku ikut banyak program gitu, LPC adalah tempat terbaikku pada akhirnya membuat aku benar-benar seutuhnya mengenal diriku sendiri. Kayak gitu. Jadi selama ini mungkin aku udah tahu keinginanku apa, tapi masih belum mantep gitu. Nah, dengan ikut LPC, aku jadi merasa, oh iya, ternyata aku itu seperti ini, kelemahanku di sini, kelebihanku di sini, dan cocoknya aku fokus di bidang ini, dan seharusnya aku melakukan langkah ini, harusnya aku mencari mentor yang begini, harusnya aku buat perencanaan milestone itu begini-begini gitu. Jadi lebih lebih nyaman sih sekarang Mbak, lebih lega aja gitu. Walaupun gak tahu kan proposal ini pada akhirnya apakah di ACC Allah gitu dengan 100% sesuai dengan rencana LPC itu sendiri atau tidak, tapi setidaknya aku merasa aku setidaknya udah punya proposal ke Allah gitu. Bagaimana nanti Allah mengatur jalannya ke depan, yaitu di luar kuasa kita manusia kan. Kita manusia tugasnya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kayak gitu. Oh, Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf nih Mbak dan teman-teman. Ya Allah, jaringan aku ternyata hilang banget tadi. Tapi di sini aku ini sih dapat sesuatu banget dari Mbak. Intinya Mbak setelah ikut LPC ini kayak lebih mengenal diri gitu gak sih Mbak? Lebih mengenal diri, ya, terus lebih lebih memantapkan diri untuk menyusun proposal hidup yang bukan hanya di dunia gitu, tapi proposal yang langsung kita arahkan ke Allah gitu, yang maha pemilik kehidupan ini sebenarnya gitu. Iya. Yeah. Masya Allah. Makasih banyak buat Mbak Novi. Ya Allah, maaf banget Mbak, ada kendala jaringan segala macam kayak gini. Iya, yeah, nggak apa-apa. Kudurullah. Atas izin Allah juga. Nah, yang bisa aku highlight hari ini, yaitu yang pertama yang tentang passion tadi kan. Kenapa antara passion dan profesi yang jauhan terus harus kayak mana, kayak gitu. Yang aku dapat dari insight dari Mbak Novi tadi, ketika kita ngejalanin sesuatu, ketika kita memilih sesuatu, yang namanya hidup pasti ada pilihan. Entah kita harus nantinya milih passion kita, atau milih profesi kita, atau milih profesi yang sesuai passion kita, apapun itu pilihannya, pertimbangkan dulu, jangan pernah gegabah, jangan pernah tanpa pertimbangan, dan untuk ngambil pilihan itu juga sangat disarankan untuk ada ilmunya dan mentornya gitu ya Mbak ya. Iya. Dan semua hal yang bakal kita ambil nanti, apapun pilihan kita nanti, pasti ada konsekuensinya. Kayak manapun itu pasti ada konsekuensinya. Dan balik lagi, apapun itu diniatin lurus aja ke Allah kayak gitu. Dan teman-teman di sini, dari tadi kami udah ngomongin LPC, LPC Life Planning Canvas kayak gitu kan. Dan kebetulan banget, Masya Allah, bukan kebetulan sih. Jadi Muda Inspiratif ini akan membuka lagi Life Planning Canvas batch 8 nih Mbak. Dan insya Allah akan mulai minggu depan. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang belum ikut Life Planning Canvas, bisa diajak Mbak. Atau tadi udah ya? Iya. Putus kan? Iya. Ini sebenarnya kalau teman-teman kemarin sempat nonton live IG-ku bareng bareng Dian, ya Dian juga kan salah satu ini ya Mudif Academy juga. Aku udah ngajakin juga, jadi aku mau ajakin lagi untuk teman-teman pada hari ini. Untuk siapapun teman-teman yang nonton pada hari ini atau nanti mungkin nonton siaran ulangnya, aku mengajak teman-teman yang pengen lebih mengenal diri sendiri, lebih mantap menyusun langkah ke depan, lebih mantap membuat perencanaan hidup. Yuk ikut LPC batch 8 lagi buka, pendaftarannya masih dibuka dan nanti bakal berlangsung tanggal 21 April ya Mbak kalau nggak salah ya? Iya, insya Allah tanggal 21 April Mbak. Iya. Dan insya Allah teman-teman nggak hanya akan bakal dapat materi kayak seminar ya, karena ini bukan seminar sebenarnya teman-teman, itu kayak bukan. Lebih ke workshop gitu, ada mentoringnya dan kita langsung
langsung apa ya, langsung dituntut untuk praktik gitu. Kita habis dapat materi, dapat mentoring, kita langsung diminta untuk eksekusi. Jadi benar-benar bukan kayak webinar-webinar gitu, ini benar-benar pelatihan gitu ya, yang pelatihan ada eksekusinya. Dan teman-teman nggak hanya akan dapat ilmu sih menurutku, tapi juga bakal dapat mentor, kemudian juga dapat circle yang satu frekuensi, insya Allah positive vibes gitu ya. Dan teman-teman juga niatkan ikut LTC ini sebagai ikhtiar untuk mencari jawaban dari Allah gitu, melalui perantara orang lain atas permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini, terutama tentang passion gitu ya, tentang bagaimana untuk merencanakan hidup. Kalau kita niatin lurus untuk benar-benar mengenal diri kita, karena kan ada pepatah yang bilang ya, siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti dia mengenal Tuhannya gitu kan. Dan alhamdulillah aku dapat insight itu juga teman-teman di LTC. Jadi aku pengen ngajak teman-teman, aku nggak pengen merasa terang sendirian, merasa mantep sendirian untuk eksekusi planning hidup, tapi aku juga pengen teman-teman di sini juga lebih mantep untuk merencanakan hidup, nggak galau-galau lagi tentang passion, nggak galau-galau lagi untuk pilihan hidup. Jadi yuk ikut LTC batch 8, dijamin nggak bakal nyesal. Mantap, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Makasih Mbak Novi sekali lagi, teman-teman tuh yuk ikut Life Planning Canvas batch 8 ini. Di sini kita akan sama-sama untuk kenalin diri kita sendiri, siapa sih diri kita ini, dan di situ kita bisa nentuin gimana nanti arah hidup kita selanjutnya. Dan nggak ada, insya Allah bakal dapat penerangan tentang yang kalau punya apa dilema antara passion dan profesi itu tadi. Barakallahu fiik, makasih banyak Mbak, jazakillah khair. Makasih juga buat teman-teman, apresiasi sebesar-besarnya untuk kalian. Mungkin cukup ini aja ya Mbak. Makasih banyak loh Mbak, ini banyak banget sih insight yang didapat. Wafiq barakallahu, jazakillahu khairan katsir Mbak Dila dan tim Mudi. Alhamdulillah aku juga senang banget bisa diajak sharing. Alhamdulillah. Kalau gitu kita tutup. Tadi di awal kita nggak doa ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Masya Allah. Yaudah, kita tutup dengan baca doa deh kalau gitu ya Mbak ya. Yes. Baca doa kiparatul majelis. Sekali lagi makasih Mbak Novi, makasih teman-teman semua. Semoga sama-sama, ini sharing-sharingnya bermanfaat. Ada Amin. Kebaikan yang bisa teman-teman ambil sembari nunggu buka puasa. Kalau misalnya ada teman-temannya yang belum ikut gabung di live ini, bisalah diarahin untuk nonton, nanti ada kok di feed Instagramnya. Oke Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.